Kita hadirkan informasi terkait pihak kepolisian merespon video viral cekcok yang terjadi ini antara pengemudi mobil mewah ini berplat dinas dengan supir taksi di Bundaran Semanggi, Jakarta Pusat. Polisi kemudian meminta kedua pihak ini untuk melapor jika merasa dirugikan. Video viral ini menunjukkan momen cekcok antara dua pengendara mobil. Pengemudi mobil mewah ini berplat dinas nyaris baku hantam dengan pengendara taksi. Diyakini konfrontasi jalanan tersebut berlokasi di Bundaran Semanggi, Jakarta beberapa waktu lalu. Video menunjukkan pengendara mobil berplat dinas tidak terima karena saat ia akan menerobos kemacetan, pengemudi taksi menolak memberi jalan. Tidak hanya itu, pengendara Fortuner juga sempat mencoba melayangkan bogem mentah. Polisi menghimbau dua pengendara melapor jika memang merasa dirugikan. Hingga saat ini, pihak dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya belum menerima laporan terkait peristiwa cekcok di jalanan tersebut. Biasa kali kalau di jalanan sih, ya gak? Iya, emosi-emosi kan biasanya ya stres ngadepin kemacetan gitu ya, Fi ya. Ya, makanya. Kalau bisa... Mungkin bukan ngalangin, Lili. Kenapa? Dia emang macet. Jangan pakai hati, coba hati dan kepala biar dingin gitu. Kalau nggak mau pakai hati, usus atau telur, nah itu lebih enak.